Ini para kreator lama-lama tuh unik-unik semua gitu loh men. Ada yang anime membahas jin, itu pertama kali tuh yang aku tahu. Lalu ini ada anime yang membahas tentang damkar men, pemadam kebakaran. Baiki, lanjut tahun-tahun ini malah animenya keren-keren gila, unik-unik lah. Kita langsung saja ke animenya lah, untuk deskripsi taruh di bawah. Kita langsung ke anime, ini anime nggak ada di YouTube, kalau mau full download gitu. Tapi sebutnya apa nih, ini judulnya panjang men. Fire Force episode pertama. Oh siap teman-teman, awal kalender matahari tahun 198 Tokyo Kitaku. Tokyo toh. Oh siap. Pemadam kebakaran tampilan awal langsung api itu. Wah anjir, aku kira ada kebakaran, ternyata langsung tampilan kota. Pasukan pemadam, oke apalagi ya. Kaget aku, ini memang sih sudah aku ikutin dari trial gitu loh. Kok kayaknya menarik, tapi kapan keluar? Ternyata tahun ini men, musim summer keluar. Apalagi ini hari Sabtu, penggantinya Bungo Stray Dog lah ini men. Lah kan lihat, orang nggak ngerokok meledak mulutnya men, ngeluarin api. Orang tuh nggak ngerokok loh. Itu apinya dari mana? Dan bilang itu tokoh utamanya itu, soalnya muncul-muncul langsung berani ngomong itu. Kebanyakan tokoh utama tuh muncul berani ngomong terus langsung cerewet sendiri. Oke men. Oke. Oh monster. Itu monster atau orang yang kebakar itu? Oh monster men. Monster yang berasal dari api. Oke. Ini juga ikutan monster ini, Pak. Wajah ini pasukan damkarnya ini, men. Oke. Orang Jepang berarti bisa dikatakan sih idenya banyak dan juga itu terlalu kuker gitu loh. Anime kayak gini, men, sampai dibikin ah. Memang ini mungkin pertama kali anime pemadam kebakaran, men. Pertama kalinya mungkin. Atau memang sudah ada tapi aku baru tahu sekarang itu. Nah ini seorang waifu nya apa nih? Huh? Kok kayak di Demon Slayer, Goblin Slayer gitu loh. Tampilannya sama men. Oke. Oke. Itu es apa air cok? Wah ini waifu lagi kok banyak banget anjir. Topinya kayak topi penyihir lagi. Oh mage. Siapa ini? Latom. Lek. Api masa dipukul langsung kalah, cok. Loh. Itu api juga itu. Jangan bilang sih tokoh utamanya ini punya kekuatan api. Okay. Oke, sinar usaha pakai bergabung. Wah, anjir, ini kan pemadam kebakaran. Kalau saya tuh memadamkan memakai air. Lah tadi cuma dipukul terus diberi mantra, enggak ada air sama sekali, cuk. Apalagi nih ya? Oh, langsung opening ya nih, men. Langsung opening, kita lihat dulu opening seperti apa ini, men. Luar biasa, men, enggak sia-sia ratingnya 9. Nggak sia-sia beneran. Ini anime rating 9 tuh nggak sia-sia banget.
jalan terus. Jauh banget jaraknya, men. Aku kayak pernah denger sepeng suaranya deh. Saya. Oh. Posisinya gitu. Oh, sambil fitness gitu, Pak. Ya. Oke. Dia kan langsung nyium bokeh, men. Oh, kalau gugup, tegang, tersenyum. Berarti dalam posisi di foto, itu kan gugup. Makanya tersenyum. Oh, gimana? Kenapa nih? Oh, untuk menahan. Menahan biar nggak senyum. Oke, okay. Lanjut. Oke, men. Bener berarti. Kalau gugup tuh malah tersenyum gitu. Oke, okay, men. Apakah itu pengisi suara yang suruh? Kayaknya itu hampir sama persis dengan pengisi suara suruh, men. Apakah suruh mengisi waktu luangnya dengan mencari receh ke anime lain, pok? Kan udah ada di One Piece itu. Tapi memang dia di One Piece suruh malah gak ada suara sama sekali. Suruh kan gak ikut di Akbim Big Mom. Munculnya saat di Wano Kuri. Ya pantas berarti bener. Mengisi waktu luangnya di anime ini berarti. Oke, siapa nih waifu anjir? Waifu mandi, men. Oke. Waifu mandi, men, kaget aku, men. Ini apaan? Sedang membahas suruh kok langsung waifu mandi. Oke, men. Oke, deg-degan nih. Oh, siap, cepet banget main di fast, man, anjir. Nah, ini si susternya tuh ngapain dari awal sampai sekarang gini terus tangannya, men. Oke. Okay. Susternya sempat gitu. Oke, okay, men. Oke. Okay. Wah, ini. Padahal enggak ada giler ecinya loh. Oke, okay, men. Langsung tersenyum lagi. Oke. Okay. Oke. Okay. Apa tuh? What? Sadis. Oke. Okay. Oh, yakin, men. Sang wakil yang sadis gila memang. Terbakar itu memang tadinya di kereta api itu tuh terbakar gitu loh manusianya. Homra tuh manusia terbakar gitu, Pak, ya. Homra. Okay,
baru tahu loh. Bukannya damkar itu hanya apa loh, memadamkan rumah-rumah atau apapun yang kena kebakaran. Ini manusia kebakaran yang menangani ini men, damkar. Oh, baru tahu aku men. Oke. Apa lagi nih? Dalam kondisi sedih pun tersenyum gitu loh ini anak. Oke men. Oh langsung kebakaran. Jangan bilang si Shinra ini salah satu homra gitu loh. Maksudnya salah satu orang yang bisa mengeluarkan api. Maksudnya apa? Kan ini kan membicarakan orang yang tiba-tiba berubah jadi api karena si ya kayak si makhluk iblis-iblis itu lah gampangnya lah. Oke, okay. Oh ini lagi menang gini terus anjir. Tambah kekuatan api, oke, okay. Terus. Nah ini wakil kapten pengguna api gen, oh pengguna api juga. Lah berarti api ngelawan api men. Enggak dia pengendali air itu. Pengguna kekuatan api lagi, siap. Pengguna kekuatan api, kok kekuatan api semua cok? Lah ini api ngelawan api mau jadi apa cok? Oke. Operasi yang pertama nih seperti apa nih? Kan terlalu gugup itu makanya tersenyum. Oke, wah anjir, aku baru tahu loh. Ini waduh NN no si baru tahu. Oke men, api dilawan dengan api men. Aku tahu tuh api dipadamkan. Nah ini bener kayaknya tuh bener dipadamkan pakai air gitu. Oh, berarti gitu gunanya si suster untuk memberi doa gitu loh. Supaya arwah atau roh yang sudah meninggal itu enggak gentayangan gitu loh. Gunanya suster tuh kayak gitu, men. Pantesan. Nah, ini suster ngapain cuma kayak gini doang. Kata gitu gunanya, siap. Paham, men. Paham. Oke, masak sih. Wah, aku anggap terus anjir. Oh, kenapa nih kok gugup? Oh, gugup ini anak nih. Gugup banget ini. Teringat masa lalu lah. Oke, bener. Bener juga ini yang pengisi suara suruh. Oke, men.
Oh siap, so, yo bener sih yo pengendali api sih yo, jadi yo api apapun jadi kendalikan lah. Loh, api tadi siap. Waduh. Padahal tokoh utamanya si Indra loh. Masa langsung gak aus Indra? Oh ini saat ibunya jadi Homra. Kebakaran demi hidup lah. Padahal ibunya jadi Shinra bukan kok jadi Shinra jadi Homra bukan karena Shinra. Nah bener kan bukan si Shinra. Nah ini oke. Oh ya, gimana? Biasalah tokoh utama tuh pasti memiliki masa lalu yang kelam, ini men. Seperti biasa memang memiliki masa lalu yang sangat-sangat kelam. Oh pingsan. Oh 5 detik doang. Cepet banget men. Pingsan apaan 5 detik men. Oh ini home run-nya. Oke men. Padahal dia kan api gitu loh. Kenapa gak disiram pakai air aja gitu loh. Kan udah rampung men. Udah selesai kalau disiram pakai air. Oh, kekuatan Shinra api berasal dari kaki gitu loh. Tangannya berarti nggak bisa mengeluarkan api nih tangannya nih. Cuma kaki doang. Lah itu malah pakai kampak, Cok. Nyerang kayak gini malah pakai kampak. Kampaknya kecil lagi. Ngaruhnya apa, Cok? Ini cuma mengendalikan doang nih. Cuma mengendalikan api doang yang tadi sang waifu nggak bisa mengeluarkan api tah nggak bisa. Nah ini kalau bisa ini baru. Oh kalau dipikir-pikir sama kayak Kimetsu no Yaiba gitu loh. Kalau anime itu kan Demon Slayer kan si ada satu orang itu Oni pertama terus Oni itu menyebarkan virus. Mungkin sama kayak gini men. Ada satu Homra pertama kali tapi menyebarkan virus kayak menyebarkan pasukan-pasukan gitu loh. Makanya sampai sekarang lah ini. Mungkin orang itu yang dicari oleh Shinra. Apa ini? Oke. Ini men. Berdoa, siap. Untuk keselamatannya si Shinra, berdoa. Langsung maju. Terbang kayak roket, cuk. Nah ini jess. Oh
Home nanya cewek ternyata tadi saat ditendang ada bahan talang gitu loh. Home nanya tuh cewek men, Home nanya men. Cuma gitu tok. Latong. Apa itu latong? Cuma gitu tok men, anjir. Yang bikin heboh tuh efek apinya yang bikin heboh, beneran ya. Tersenyum lagi, siap men. Sudah Andy yang bikin heboh tadi saat api-api doang tuh heboh banget men. Setelahnya udah rampung itu api ditendang dengan api kalah, sesama api kalah men, bukannya tambah gede apinya malah kalah. Wah bersambung kan. Oke, sampai ketemu di next episode. Ini harus sampai end beneran ini, tapi karena aku ada KKN yo, paling yo aku lihat waktulah kalau sempat aku bawakan lagi men. Anjir ini memang nih ratingnya 9, luar biasa banget ini.